Alhamdulillah paket udah nyampe. Kita buka ya. Masalahnya nggak boleh angkat nih biar bukti kalau kenapa-napa. Penting banget video unboxing itu jangan sampai diangkat, karena kalau misalkan barang atau hewan yang kita beli kenapa-napa, nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai perjanjian, kita bisa komplain dan ada bukti. Ini gue beli handphone, di handphone Infinix Note 2 sama di JDID. Baru pertama kali ini gue beli di JDID. Agak was-was cuman karena ada pengirimannya aman, baca-baca reviewnya aman, asal jangan beli di toko yang gak resmi, jaga-jaga aja. Packingnya bagus sih kan menurut gue. Oke lah, nah ya, ini handphonenya. Tempat asli kan, asli kan Tom. Kucing ikut mulu nih, kucing kesayangan nih. Segel, oke. Ini juga masih segel, bagus segelnya. Kita buka. Ini bener kan yang pesenan gua 44GB ya, tuh. Takutnya salah kalau udah buka segelnya pak. Oh ada dua segelnya ya. Gue pilih Infinix, dia murah, kualitasnya mutu bagus. Ketimbang gue beli kemarin handphone Asus, aduh Samsung mahal doang. Asus gue beli yang handphone Pro M2 itu 2,8, ini dengan spek di atasnya cuma harga 2,1 jutaan. Gue lagi seneng aja sama merek Infinix. Ini yang gue pakai rekam juga merek Infinix yang Hot 8. Mantep ya. Oke, ini gue dapet yang warna biru apa warna black ini. Bingung gue antara hitam biru. Keren keren keren. Layarnya men udah hampir kayak tablet 7 in 0,95 48 MP, nggak tahu real apa enggak. 48 MP mungkin nggak tahu, itu gue dengan speknya aja dengan harga yang bisa dibilang murah, katanya sih double speaker dia di atas sama atas.
saat ini gue belum pakai dulu karena gue mau cuma mau cek fisik, karena gue nunggu casing sama tempered glassnya belum datang, masih dalam perjalanan atau belum dikirim. Ini Infinix Hotline Play yang yang 4 RAM-nya 4, penyimpanannya 64. Ini sih speknya standar ya, yang paling mahal ada 1,5 jutaan. Itu untuk handphone harga 1,5 udah bagus menurut gua. Timbang merek yang lebih bagus, merek ya, bukan spek ya, gua bilang merek. Ini pada beli merek yang lebih bagus, lebih mahal, tapi speknya burik. Headset, charger, case, ada kartu perdana ya. Saya ingatku dapat loh. Ada kartu perdana ya. Makanya harusnya dapat ya. Screen protector itu udah pakai di Infinix 8 itu pakai gini nggak lama lah, 2 bulan 3 bulan udah burik, udah baret-baret, udah jelek, makanya tanggung. Dengan makanya gue beli tempered glass kalian, tempered glass lebih bagus, lebih awet. Oke, segitu aja dulu ya.